pengungkapan ini bukan pengungkapan yang gampang. Makanya kita sampai 5 bulan kita ungkap. Ini karena rekan-rekan penyidik begitu detail, teliti. Karena mengingat yang kita akan hubungannya adalah pihak bank. Kan birokrasi ke bank itu kan harus seizin gubernur BI. Yeah. Makanya itu yang butuh rentan waktu yang lama. Terus kita gunakan IT juga. Nah, kita menggunakan izin kepada IT terkait, contoh Telkomsel, contoh XL. Polisnya mau ngirim SMS kepada korban. Itu yang tadi sampaikan Pak Kapolres, yang pertama isinya token registrasi tentang rekeningnya si korban sendiri, satu SMS pulsa. Nah, si pelaku menghubungi si korban, menyatakan bahwa ini nomor token listriknya si pelaku yang dikirim oleh istrinya. Tadi kirim kembali ke si pelaku. Salah ngirim. Salah ngirim, bahasanya. Mengacak nomor ya, Pak? Bukan, jadi ketika kalau kita lihat hasil investigasi bahwa ini pelaku ini memang sindikat. Dia udah ratusan kali bongkar rekening, terutama BRI. BRI ini paling rentan diretas sama mereka. Oh, jadi nasabah ini lampunya di BRI ya? BRI. Nah, mereka meretas dengan tekniknya mereka, dibongkarlah BRI. Ada kebetulan di ID rekening tersebut nomor teleponnya si korban. Makanya dihubungi korban. Ada 8 yang DPO, betul. Terus untuk sejauh ini, Polres Tanah Bumbu itu melakukan penyelidikan sampai mana, Pak? Ya, sementara yang kita amankan kita lakukan tahap proses penyidikan, tapi yang sisanya kita berkoordinasi sama pihak Polda Sulsel. Karena mengingat di sana itu bukan Sulsel. Sumatera Selatan. Sumsel. Sulsel Manado ya. Sumsel. Sumatera Selatan. Korbannya siapa boleh namanya? Korban Sudirman. Nanti datanya kita kasih, Pak. Iya, datanya yang lagi di-print yang benar. Nama kelompoknya aja benar. Lampu Aladin.